Halo Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter. Ini buat kalian yang punya Taurus ya, di Sun, Moon, atau Rising Sign. Ini untuk bulan Maret 2023. What is the message untuk kamu? By the way, untuk kalian yang mau kepo-kepo, liatin website aku, liatin Instagram aku, TikTok aku, sekadar kepo-kepo aja lah ya. Nggak apa-apa, ambil yang resonate lah buat kalian. Langsung keluar tiga, by the way. So, Nine of Cups, Eight of Pentacles, The Wheel. Energi kalian sangat fokus sama kerja, duit, cuan, kreativitas. Ya, jadi kalian orang-orang yang memang kreatif, ya, orang-orang yang suka bekerja, terutama hal yang indah-indah. Kalian suka hal yang indah-indah, nggak suka yang nggak indah gitu. Yang tidak estetik kalian nggak suka ya. Kalian sukanya yang estetik-estetik gitu. Okay, Nine of Cups, Eight of Pentacles, Ten of Wheels. Ini banyak yang cuan nih. Ten of banyak duit ini. Money ya. Money in my mind. Apa-apa lah. Six of Cups. Bakal ada orang dari masa lalu kembali di bulan Maret. Ini kayaknya orang-orang yang menyesal ya, mungkin ya. Knight of Sword in the reverse. Well, kita biarkan saja begini. Not really in the reverse lah aku baca, tapi intinya ini orang yang lebih muda dari kamu, beb. Siapapun dia, ini orang lebih muda dari kamu. Dan dia ini akan texting kamu, akan I don't know ya, mungkin flirting atau mungkin kayak caper gitu, nyari apa sih, nyari perhatian sama kamu. Nggak bisa, belum bisa move on ini. Ini orang-orang yang belum bisa move on dari kamu dan dia lebih muda dari kamu. Kalau enggak umurnya, sifatnya yang jauh lebih dari anak-anak. Jadi kalau misalnya dibandingkan nih kamu sama dia, itu kayak kamu yang lebih dewasa gitu. Berapapun umur kamu. Dan ini untuk pria wanita ya, sama aja. Jadi mungkin si cowoknya lebih muda atau si ceweknya lebih muda, intinya kamu yang melihat ini, yang aku refer di sini adalah dia yang lebih muda dari kamu ya. Ini bisa Aquarius, Gemini, Libra, Air Sign, Energy, dan juga beberapa ada Scorpio-nya, terus ada Cancer-nya, terus ada what else? Cancer, Scorpio, and then Pisces. Ya, tapi Pisces dikit banget sih. Kebanyakan tuh banyak Cancer sama Scorpio, ya. Okay. Ace of Swords, tapi kalian gak bakalan nerima orang-orang yang, oh no, kalau kamu cuma mau memanfaatkan aku, mohon keluar di pintu exit, bestie, gitu ya. You're not gonna play with me. Bagus sih, jadi energinya kalian kayak don't F with me, ya. Jangan main-main sama gue deh, kayak gitu. Bagus, 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 bagus. Sudah mulai dewasa Anda. Udah mulai bijaksana ya. Di bulan Maret semuanya ini kayaknya. Okay, Four of Wands, Queen of Swords. I told you, kalian bakal nge-cut orang-orang yang gak penting buat kalian, terutama orang-orang yang tidak bisa jadi pondasi. Jadi ini orang yang suka hilang timbul gitu ya, ghosting-ghosting, say hi terus hilang kayak gitu. Atau temen yang mau cari kamu pas ada butuhnya aja, tapi pas susahnya nggak ada. Ini orang-orang kayak gini udah segera kamu eliminasi di dalam hidup kamu, terutama di bulan Maret ini ya. This is a queen energy, no one is a play with me gitu. Karena fokus kamu adalah goal. Bagus, beb. Jadi fokusnya adalah berkarya, goal, tujuan kamu untuk, you know, happiness and abundance. Queen of Cups sih, benar-benar sangat sudah matang. Kamu benar-benar udah dewasa bet, gitu ya. Sudah dewasa banget, sudah benar-benar emosinya itu udah mulai terlatih gitu. Udah nggak mulai mencak-mencak lagi. Biasa kamu kan mencak-mencak gitu ya, kayak what the hell is this? What the hell is happening? Or, kayak lo jual gue beli kayak gitu, kinda ya, seperti itu. I hear knock tuh, ada, aku nggak tahu malam-malam siapa yang ketok itu pintu aku ya, udah biasa lah.
By the way, ini jam 12 malam aku bikin videonya. Justice, justice. Berarti akan ada orang yang mendapatkan karma. Dan kamu akan mendapatkan karma. Jadi, selama ini jika kamu sudah melakukan karma baik, you don't need to be worried. Kamu tidak perlu takut kalau kamu pikir, aduh, aku bakal dapat karma apa. No, 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 you won't. Kamu gak bakal dapat karma. Karena kamu akan, you know, keep going dan mendapatkan apa yang telah kamu lakukan. Kalau kamu udah lakukan hal yang baik, well, kamu akan mendapatkan hal yang baik. Jadi nggak usah takut lah. Tapi aku rasa kalian emang nggak takut sih, malah kalian seneng ya. Kayak, oh akhirnya karma yang aku tunggu. Ya dunia berputar ya. Apalagi Saturn. Nanti aku buatin videonya deh. Aku belum sempat aja guys, karena aku sambil study juga ya. Maksudnya aku belajar, istirahat, main. Ya, I mean banyak waktuku. Three of Sword, ya ini ada orang-orang yang juga putus cinta, terkhianati, atau kamu tiba-tiba tahu bahwa si Anu selingkuh, si whatever, ini bisa dari cinta, bisa pekerjaan, intinya ada orang yang mau nyakitin kamu kayak gitu. Ini bisa ditolak ya, hal-hal buruk kayak gini. Tapi ya kalaupun ada, kamu skip aja, maksudnya oh yaudah sih gitu, yaudah sih. Gak usah yang baper-baper gimana. Ya yang jelas kalau dia ngkhianatin kamu, tinggal skip. Kalau dia baik, ayo temenan, ayo jalan, ayo pacaran, ayo nikah misalnya. Tapi kalau dia udah jelas-jelas cuman mau TTM, cuman jelas-jelas mau manfaatin kamu aja, ini gak cuman pacar-pacaran ya, tapi teman-teman, rekan kerja, intinya orang-orang yang cuma mau manfaatin kamu, ini udahlah, dikat aja. Capek ya, mendingan kamu sibuk bekerja, membangun apa yang ingin kamu bangun sesuai tujuan dan apa ya, value yang kalian inginkan. Five of Swords, Five of Pentacles, The Hermit. Ini kalian banyak yang ya beberapa dari kalian memang sedang dikhianati sih. Kebanyakan ini di kantor ya, nggak tahu ngerasa gitu aku. Kalau nggak di kantor, di bidang pekerjaan. Kalau di percintaan, I'm not really sure. Mungkin sebagian dari kamu ya, some of you. Tapi mayoritas ini kayak kelebih ke, I don't know, keluarga gitu. Butuh uang mungkin. Meskipun mungkin tidak dekat dengan kamu, merekanya. Dan kamu tidak terlalu dekat dengan mereka gitu ya. Ini just my feeling yang kedengeran sekarang. Yang terpikirkan sekarang, yang muncul ya intuisiku. Ini beberapa dari kalian gak tahu siapa, ini lebih ke keluarga ini, dan masalahnya uang, keluarga uang kayak gitu, bikin kamu stres. Nah ini juga harus kamu lepasin, Beb. Maksudnya ya mungkin ini karma kamu, ini pelajaran hidup kamu, fasenya masih belum, jadi ya gimana ya, kalau fasenya belum keluar dari hal yang belum bisa kamu keluar, ya lakukan aja gitu, dan santai aja, pokoknya kamu harus santai, Beb. Kalau enggak, nanti kamu bakal sakit. Karena kamu orangnya, kalau udah stres, stres banget sampai ke ubun-ubun gitu ya. Susah ngelepas satu hal. Susah ngelepas suatu hal. Itu mau benda, barang, pikiran, opini. I mean, keras kalian itu orangnya. Kayak itu ya, apa namanya, banteng. I mean, Taurus is the bull. Jadi, coba lebih... lebih soft sedikit kali ya bilangnya. Soft sedikit, I mean terserah kalian lah, it's up to you tau. Mana baiknya aja yang kalian rasa ya, dan kalian yang lebih tahu hidup kalian kan secara nyata gitu. Di sini cuman ambil pesan positifnya aja, karena ini aku kan just general, jadi kayak reading general, jadi aku gak tahu kan frekuensi energi siapa yang aku tangkap gitu. Karena kan di bumi ini semuanya connecting, semua itu terhubung, dan empath, orang-orang intuitif itu emang bisa nangkap energi field mana-mana itu, dan gak banyak mungkin dari orang-orang empath atau intuitif yang sebelum awaken itu sadar dengan kemampuannya. Jadi you know, ketika kalian sudah sadar dengan itu, kalian akan lebih aware bahwa hey, I feel this, tapi ini bukan feeling aku gitu. Jadi kebanyakan kalian nangkep feeling orang ini. Itu yang aku rasa sekarang juga ya, pesan aku buat kalian. Okay, one more card lah ya. Uh-huh.
The magician, look at you. Look at you, boy, I invited you. Lagunya si Ariana. Aku suka banget sih sama lagu-lagunya dia. Kalian bisa memanifestasikan apapun tahun ini. Start semuanya serius di bulan ini, okay? You will got it, you will. Yang jelas konsisten aja, okay? Itu pesan buat kamu. The last, goyang. Last but not least, aku ada another card for you. It's kind of cute, isn't it? Pesan tambahan lah ya, Oracle deck. Okay. The siren. Ya, bener. Banyak kalian yang punya suara bagus, suara yang indah, suara yang enak didengar, suara yang manis gitu ya, sweet sound, yang bisa kalian gunakan untuk memanifestasi afirmasi, dan kalian gunakan menarik hal-hal positif. Jadi bulan Maret ini throat chakra kalian tuh bakalan lebih open. Jadi coba dijaga your voice, suara kalian dijaga lagi kayak gitu, Beb. And overall, this is a good reading. Meskipun ya beberapa ada yang berat ya, but ambil yang positifnya aja. Yang negatif gitu, just let it go, you know. Okay, I think segini aja dulu. Kalian bisa cek another di bawah itu banyak banget sih. Aku ada meditasi. Kalau kalian mau meditasi, aku ada playlistnya. Kalau kalian mau dengerin lagu-lagu afirmasi, aku ada playlistnya. Jadi kalian kepo-kepoin aja lah video-video aku di YouTube ini ya. Di Instagram juga ada, TikTok juga ada. I mean, up to you. And ambil yang resonate aja. Untuk personal reading memang mendingan one-on-one ya. Sementara ini aku masih terima one-on-one. Maybe kedepannya, I don't know. If I have more time atau enggak. Dan next time yang masih nanya-nanya kayak aku buka kelas, misalnya kelas astrologi sama tarot kayak gitu, nanti dulu karena aku masih study, aku juga belum ada waktu untuk yang apa ya, buat serius kayak gitu, karena aku gak mau sembarangan juga. But in the future it will slow one by one, yang penting prosesnya aja, trust the process gitu. Kalau yang butuh aku, yang butuh energi aku, I'm ready and we can talk kayak gitu ya. So I think this is it. Everything is beautiful. And thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.